Penantian 32 tahun, Kuala Lumpur City bergelar juara Piala Malaysia berakhir apabila berjaya menundukkan Johor Darul Ta'zim JDT 2-0 dalam final di Stadium Nasional Bukit Jalil sebentar tadi. Jelas sekali taktikal pengendali Kuala Lumpur, Bojan Hodak bertahan dahulu menyerang kemudian berhasil apabila berjaya memerangkap juara 8 kali Liga Super itu sekaligus gagal mempertahankan kejuaraan Piala Malaysia yang dimenangi pada edisi terdahulu. Lebih manis lagi, kejayaan dikecapi Kuala Lumpur yang turun dengan barisan pemain agak terhad adalah pada ulang tahun ke-100 Piala Tertua di Asia Tenggara itu. Separuh masa pertama menyaksikan skuad Harimau Selatan lebih menguasai perlawanan dengan mengatur serangan berbahaya ke kubu lawan. Malah penyerang JDT, Bergson hampir meletakkan Harimau Selatan di depan seawal minit ke-9, namun sepakannya terkena tiang sekaligus menyelamatkan pintu gol Kuala Lumpur. Skuad The City Boy pula mengamalkan corak bertahan dan hanya beberapa kali mengatur serangan berbahaya ke kubu lawan, namun gagal menghasilkan sebarang gol. Separuh masa kedua, Kuala Lumpur mula menunjukkan belang apabila mengatur serangan bertali arus ke kubu lawan. Walaupun JDT terus mengasak kubu lawan untuk mencari gol bagi merapatkan jurang, namun kedudukan 2-0 kekal hingga tamat perlawanan menyaksikan Kuala Lumpur berjaya menjulang Piala Malaysia edisi ke-100. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.